أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بإيناف قريظة ذات الشفاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم mm -hmm. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسك فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم فاهون أن ويمنعون الماعون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbi srohli sadri wa amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak Ibu, anak-anakku, dan pemirsa yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini, kita masih bisa merasakan nikmat Allah yang luar biasa, yaitu dipertemukannya kembali kita dengan bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan maghfirah, yaitu bulan Ramadan. Karena itulah tiada kata yang pantas diucapkan sebagai seorang muslim kecuali ucapan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayah serta inayahnya kepada kita. Selawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya. Semoga kita semuanya nanti mendapatkan syafaat darinya di yaumil kiamah. Bapak Ibu, anak-anakku dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Sebagaimana yang sering kita dengar, zakat adalah merupakan pembersih jiwa dan pembersih harta benda. Karena dengan zakat diri kita akan terhindar dari Sifat kikir, tamak, dan sombong, dan dengan zakat, harta kita akan tumbuh subur, tambah banyak, dan tambah berkah. Insya Allah, zakat adalah merupakan perintah Allah yang harus kita laksanakan, karena hukumnya wajib fardu ain bagi yang mampu. Di dalam agama Islam, zakat mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dan mempunyai peran yang sangat penting. Karena selain sebagai rukun Islam, dasar berdirinya pokoknya agama Islam, zakat juga merupakan fondasi yang menyangga bangunan perekonomian umat Islam dan juga sebagai lambang kemakmuran dan kesejahteraan umat Islam. Karena itulah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat tegas memperingatkan orang-orang atau memberi teguran terhadap orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Selain itu, adab Allah pun juga sangat pedih. Sebagaimana yang jelaskan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 34 yang artinya orang-orang yang menyimpan emas dan perak kemudian tidak mau menafkakannya di jalan Allah maka beritahukanlah kepada mereka bahwa azab Allah sangat pedih. Nah, Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Jadi harta benda yang kita simpan di dunia, yang kita kumpulkan di dunia, baik itu berupa emas, perak, sawah, ladang, ternak, atau yang lainnya, jika tidak kita zakati, nanti di akhirat akan menjelma menjadi makhluk yang sangat mengerikan dan sangat menakutkan. Dan harta itu nanti pula yang akan menyiksa diri kita sendiri. Ya Allah itulah pedihnya adab terhadap orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Nah anak-anakku, siapa di antara kalian yang masih ingat kisah Sa laba, seorang sahabat Rasul yang diadab oleh Allah karena tidak mau membayar zakat. Nah anak-anak, dengarkan baik-baik anak-anak ya. Ustazah akan cerita tentang kisah Sa'labah. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hiduplah seorang sahabat yang bernama Sa'labah bin Hatib al-Ansori. Salabah ini kehidupannya sangat miskin. Untuk kehidupan sehari-hari, untuk makan sehari-hari, sangat kekurangan. Tapi, Saklaba ini terkenal dengan orang yang taat dan tekun beribadah. Sampai-sampai anak-anak, Saklaba ini tidak pernah meninggalkan sholat lima waktu berjamaah. Karena itu para sahabatnya menjuluki dia sebagai merpati masjid. Nah anak-anakku, Sa'labah ini setiap selesai sholat jama'ah dia pulang duluan, tidak pernah mengikuti doa atau mudikir bersama Rasulullah. Akhirnya pada suatu hari ketika Sa'labah ini mau bangkit mau berangkat pulang, tiba-tiba dipanggil oleh Rasulullah. Wai, saat Sa'labah, tunggulah sebentar. Akhirnya Sa'labah ditemui ya Rasulullah. Salah beritanya. Wahai Salabah, mengapa engkau setiap selesai sholat jamaah engkau pulang duluan? Katanya Rasulullah. Sikapmu itu seperti orang munafik. Mendengar perkataan Rasulullah seperti itu, Salabah akhirnya menunduk dengan wajahnya yang sedih sekali anak-anak. Salabah menjawab, Ya Rasulullah, saya cepat-cepat pulang karena saya ditunggu istri saya, baju yang saya pakai ini mau dipakai sholat untuk istri saya. Ya, Rasul, saya hanya punya satu baju yang saya pakai, bergantian dengan istri saya. Ya Allah, anak-anak, saking miskinnya sisa labah saat itu, sampai baju aja bergantian, anak-anak, dengan istrinya. Anak-anak, beberapa, beberapa hari kemudian, Salabah menemui Rasulullah. Memberanikan diri bertemu dengan Rasulullah. Minta didoakan agar dia menjadi orang yang kaya. Tapi anak-anak, permintaan Salabah ini ditolak oleh Rasulullah. Kenapa ditolak? Karena Rasulullah kasihan kepada Salabah. Kalau Salabah ini nanti didoakan menjadi orang kaya, kemudian ingkar, maka Salabah akan menjadi penghuni neraka. Rasulullah tidak mau itu anak-anak. Tapi Sa'labah terus datang anak-anak. Sa'labah datang lagi dan minta didoakan lagi. Ditolak terus oleh Rasulullah. Sampai yang ketiga anak-anak. Sa'labah mendesak Rasulullah. Ya Allah, ya Rasulullah tolong saya itu dikasih jalan untuk menjadi orang kaya. Tapi sekali ini Rasulullah juga tetap menolak anak-anak hingga akhirnya Sak Laba mengucapkan sumpah. Demi Allah, jika engkau memohon kepada Allah, lalu Allah memberikan aku kekayaan yang melipat, maka sebagian kekayaanku akan aku berikan kepada orang yang berhak menerimanya. Ya Allah anak-anak, mendengar sumpah Sak Laba seperti itu, hatinya Rasulullah luluh seketika. Kemudian Rasulullah mengabulkan permintaan Sa'laba, mendoakan Sa'labah, Ya Allah berikanlah kekayaan yang melimpah untuk saudaraku Sa'labah. Tidak itu aja anak, anak Rasulullah pun memberi dua domba kepada Sa'labah. Lah anak-anak dengan izin Allah, domba yang diberikan Rasulullah tadi berkembang pesat anak-anak ratusan bahkan ribuan sampai-sampai lembah di Madinah itu penuh dengan kambingnya sak laba Tidak itu saja anak-anak. Hasil dari domba yang dijual tadi anak-anak dan hasil dari susu yang diperas sakalaba tadi yang dijual Dibelikan kebun kurma yang sangat luas dan kebunnya sangat subur, anak-anak sehingga panennya Sa'labah labah melimpah. Sejak itulah, anak-anak labah menjadi orang yang sangat kaya raya. Nah, dengan kekayaan itulah, Sa'labah labah menjadi orang yang ingkar, kikir, tamak, dan sombong. dengan harta kekayaannya tadi, Saklaba pun mulai meninggalkan sholat jamaah lima waktu. Tidak itu saja anak-anak, dengan alasan saking sibuknya menghitung harta bendanya, Saklaba pun, pun tidak sempat untuk melaksanakan sholat lima waktu. Setelah itu, Saklaba pun meninggalkan sholat jamaah. Sholat Jumat anak-anak, lah saat ini Rasulullah ingat anak-anak dengan Sa'laba. Rasulullah tanya pada para sahabat. Wahai sahabat-sahabatku, bagaimana kabarnya Sa'laba? Sudah lama sekali tidak ketemu di masjid. Kemudian sahabat-sahabatnya tadi cerita kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Sa'laba sekarang menjadi orang yang kaya raya. Tetapi Sa'laba sudah berbeda dengan yang dulu. Sa'laba sekarang sudah tidak pernah melaksanakan sholat lima waktu. Sholat jama'ah, bahkan sholat jum'at ya Rasulullah. Mendengar kata-kata cerita dari para sahabat tadi, Rasulullah langsung mengucapkan anak-anak, celaka sa'laba, celakalah sa'laba. Anak-anak bertepatan dengan itu, turun wahyu perintah untuk, ...melaksanakan zakat, untuk menunaikan zakat. Nah, karena Sa'labah dipandang Rasulullah orangnya sudah mampu... ...maka Sa'labah mengutus dua orang untuk mengambil zakat kepada Sa'labah. Tapi apa anak-anak yang terjadi? Setelah dua utusan Rasulullah ini sampai di rumah Sa'labah... ...Sa'labah tidak mau membayar zakat. Bahkan Sa'labah menghina utusan Rasulullah tadi... Melihat kejadian itu anak-anak, akhirnya Rasulullah pun merasa ibah, merasa kasihan kepada Salaba. Akhirnya Rasulullah pun menyuruh dua orang tadi datang lagi ke rumah Salaba. Karena Rasulullah tidak ingin Salaba itu menjadi penghuni neraka gara-gara tidak mau membayar zakat. Sampailah utusan tadi ke rumah Salaba. Salaba pun tidak mau membayarnya. Kemudian Rasulullah mengutus lagi sampai ketiga kali. Di sinilah anak-anak, laba tetap tidak mau membayar zakat, bahkan sak laba sangat marah kepada dua petugas tadi. Dua petugas tadi diusirnya dengan dihina anak-anak. Dengan mengucapkan bahwa harta benda yang dimilikinya itu adalah hasil usahanya sendiri, hasil kerja kerasnya sendiri, dan Salaba tidak mau sedikit pun memberikan kepada fakir miskin, karena Salaba menganggap orang fakir miskin itu adalah orang-orang yang pemalas. Nah, anak-anak, kejadian itu diceritakan kepada Rasulullah. Rasulullah langsung berdiri anak-anak dengan wajah yang merah, wajah yang marah sambil mengucapkan celakalah salabah, celakalah salabah. Yang kedua kalinya ini anak-anak ya. -anak. Nah, setelah itu anak-anak turun ayat Al-Qur'an yang mengancam orang-orang yang tidak mau membayar zakat terutama pada salabah. Anak-anakku yang sangat saya sayangi setelah ada turunnya wahyu tentang ancaman orang-orang yang tidak mau membayar zakat, didengar oleh Sa'labah. Seketika itu anak-anak Sa'labah menjadi takut, ketakutan banget. Akhirnya Sa'labah datang ke Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya minta ampun, saya menyesal ya Rasulullah. Dan ini zakat dari harta-hartaku. Tapi apa yang disampaikan Rasulullah? Wahai Salabah, aku dilarang Allah untuk menerima zakatmu. Ya Allah anak-anak, Rasulullah tidak mau menerima zakat Salabah. Salabah semakin takut, semakin sedih, dan semakin menyesal. Tapi penyesalan Salabah sudah tidak ada gunanya anak-anak. Sejak itulah anak-anak, kehidupan Salabah, menjadi hancur. Harta benda, sekian banyak yang dimiliki Sa'labah, binasa. Sa'labah hidup terluntah-luntah dalam keadaan miskin lagi. Dan Sa'labah diadab oleh Allah di dunia dan akhirat. Nah, anak-anak itulah kisah Sa'labah. Semoga dengan kisah ini bisa kita ambil pelajaran bahwa harta yang kita kumpulkan di dunia yang kita miliki itu adalah titipan Allah, dan di dalamnya ada hak fakir miskin dan hak anak-anak yatim piatu. Jika harta yang kita miliki ini kita nafkahkan di jalan Allah, insya Allah harta ini akan membawa manfaat dan kebahagiaan untuk diri kita, dan keluarga kita di dunia dan akhirat. Tapi sebaliknya, jika harta ini tidak kita nafkahkan di jalan Allah, maka harta ini akan membuat malapetaka, membuat diri kita akan celaka di dunia dan akhirat. Nah, anak-anak, kiranya sampai di sini kisah Salabah mudah-mudahan membawa barokah, hikmah dan mengingatkan kita agar kita selalu menjadi orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat Allah. Kiranya sampai di sini Bapak Ibu dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.